pour faire un jam, faire une formation, hein, de la sorte, dans une petite queue. On a dit, ah, c'est quoi? Ah, quand je suis là, je vais parler, 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 Hocam da bana efendim tempo masası bunu söyledi. Tempo bunda bu. Dengan meninggalkan perhiasan diri. Ha? Atau orang anak memakai perhiasan yang bermewah dan baru setelah kematian. Tempo ni 4 bulan, 10 bulan. Sama orang. Ha? Orang isteri, kematian suami sama orang. Dia punya Ramadan juga. Ha? Tak ada apa dan raga. Yang ini kita tahan 4 bulan, 10 bulan. Apa pantang larang saya ayat Quran dulu A'udzubillah minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'a ashhurin wa ashhara. Ini mutamat kita. Okey. Tempo adalah kematian. Ha? Yang pertama 14, 10 hari selalu tak selalu. Isteri yang tak selalu. Suami yang lalu. Biasalah. Ini melibatkan semua. Bukan orang muda saja. Selama dia membenar isteri, tak kira dah usia dia sepuluh dah. Bila bos ke apa ke, 14. Jika mengandung, diberi kelonggaran sebab mengandung pun tak berat. Sehingga mulai kita tak nak. Habis dah kita. Habis dah kita. Ada untuk kematian suami. Okey, saya kena tengok. Okey, kata kita. Kematian suami dia tiga istimewa. Mereka kita tak ada data. Ada isteri yang tidak dalam keadaan hamil ketika kematian suami dalam 4 bulan 10 hari. Kita menghormatilah perkara yang dibenarkan dari Islam pun kiraan hijriah ataupun pemadam. Jika selepas kematian itu isteri itu hamil, maka cintanya ialah dengan melahirkan kawan. Jika selepas kematian itu isteri hamil, maka cintanya ialah dengan kehamilan. Kalau dia hamil, mula kelahiran. Dan kena juga dan syarakat pada edar kematian itu ialah pernikahan yang empat dan dia yang berkala sehingga berisak kematian sama ada isteri itu telah dicampuri atau tidak dicampuri ataupun dalam bahasa Arab dia telah dikumpul ataupun belum isteri bila dia berkala isteri mati dia suami 14 sama ada dia dukul ke sama masa Melayu punya seksual atau bahasa yang muda atau kampung komen. Ha, tak kena komen, 14 bulan. Tak kena, pun kena juga 14 bulan. Anda tahu, dulu kahwin apa? Nikah dulu. Dan dulu sekali, nikah dulu. Nikah dulu tak ada, tapi gantung. Tiba-tiba, kapal kembang dah. MS7 lah. Dia, waktu pun hilang. Jadi, belum sempat dia sekali. Ini banyak kisah dia. Jadi, yang ini sama ada isteri, sama ada dijubul atau tidak dijubul 4 bulan, 10 bulan. Yang ada 10 hari ekstra kematian suami. Edah dah yang haid tak ada 4 bulan, 10 hari. Yang ada pula orang kata 3 bulan, 10 hari. Dan berizin untuk menikah dan berkahwin.
kena hormat. Aku tak kenal dengan kami dengan Amir tu. Biar dia mati. Kamu pakai baju lawa-lawa. Jadi jangan berilah. Pergilah ke Ipoh. Ah, tak boleh. Walau benci dekat dengan besar tak menantu ke. Tapi dia masih isteri kita. Kalau kita dikasih patut oleh saudara kita ke. Atas nama akan kita. 14 bulan. Ramai. Dah kita tengok baru kita beri. Ini saya pun tak kenal. Dia nak apa. Saya kata soalan